pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Saat ini sangat penting dalam setiap bidang pekerjaan, termasuk dalam bidang pembangunan infrastruktur. Saya minta pembangunan infrastruktur kita harus didukung oleh teknologi dan hasil riset yang aplikatif, sehingga akan menghasilkan pembangunan yang berkualitas. Meskipun teknologi mutlak digunakan dalam pembangunan infrastruktur, tetap seyogianya penggunaan teknologi tersebut membuka peluang lapangan pekerjaan mulai dari proses perencanaan pembangunan sampai pada tahap pemanfaatan infrastruktur tersebut. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas juga harus didukung dengan pembiayaan yang memadai. Tidak mungkin pembangunan di negara kita ini hanya dilakukan oleh pemerintah dan bersumber dari APBN saja. Kreativitas menjadi kunci pembiayaan pembangunan infrastruktur ke depan. Oleh karena itu, saya minta lembaga-lembaga pembiayaan dan mitra tur harus memiliki dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Seluruh jajaran pemerintah dan mitra yang terlibat harus memastikan bahwa pembangunan infrastruktur fokus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam menaikkan kelas UMKM, pengembangan pariwisata, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan ekspor. Oleh karena itu, sudah saatnya kita menghubungkan infrastruktur yang tersedia dengan sentra-sentra produksi, menghubungkan objek wisata dengan sentra-sentra pemasaran, jalan tol harus tersambung dengan kawasan industri, pelabuhan harus tersambung dengan kawasan logistik dan distribusi, bandara harus tersambung dengan kawasan perdagangan dan jasa, serta infrastruktur lainnya harus tersambung dengan sentra dan kawasan ekonomi. Pengembangan konektivitas infrastruktur ini harus dilanjutkan. Konektivitas tidak hanya terwujud tanpa ada sinergi dalam pemerintahan. Saya minta seluruh jajaran pemerintah untuk bersinergi, mulai dari pusat sampai daerah, untuk duduk bersama-sama menyepakati mana tanggung jawab pemerintah pusat, mana tanggung jawab pemerintah provinsi, serta mana tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota. Sinergi dalam permusyawaratan perwakilan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Siap, dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Pembukaan bahwa sesungguhnya merdeka itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan rakyat Indonesia. Ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh kiriman Nur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.